Oke, teman-teman, kali ini saya akan menyelusuri aliran kali Cijengkol yang banyak sekali mitosnya ya. Selain buaya buntung, buaya putih, di sini juga sangat banyak sekali kobra atau ular kobra. Makanya saya selalu bawa kacamata. Karena untuk berhadapan dengan ular kobra, kita itu harus safety. Bagian mata itu harus dilindungi. Karena kalau mata kosong kayak kemarin, semburannya hampir saja. Untuk saya pakai kacamata, jadi cuma masuk ke mulut. Yuk. Ya, teman-teman. Kali ini kurang lebih dalamnya 5 sampai 6 meter ya, dan lebarnya antara 13 sampai 15 meter. Dan ini ada pohon jambu-jambuan yang sangat disukai sekali oleh kawanan kera. Saya nggak ada buahnya ya, cuman rambutan sangat banyak sekali. Yuk. Ya, teman-teman, sepertinya kita mendengar suara kerusakan di situ ya. Sepertinya itu adalah biawak atau reptil lain. Dan ini pohon waru yang sangat disukai sekali untuk biawak nangkring atau berjemur di putaran kali ini. Yuk, kita masuk ke rukun bambu. Let's go. Iya, sahabat. Saya pun menyelusuri area pinggiran kali tertua di Kabupaten Subang. Oke, teman-teman, tempat seperti inilah area king cobra atau ular kobra sangat menyukainya. Selain untuk membuat sarang, ini juga bisa untuk menunda telur atau penetasan ular. Dan ini, kayu-kayu seperti ini sangat disukai sekali untuk ular menyarang, seperti naja atau ular kobra. Dan juga tempat seperti ini sangat ideal sekali untuk ranjau darat ya, atau ular gibu, dan sangat berbahaya sekali. Yuk, let's go. Oke, teman-teman, tadi saya mau masuk lewat sebelah kiri, ternyata sangat bala sekali, dan ini pun sangat bala ya. Saya ngeri di sini banyak ular gibu, lihat keres-kereskan. Ya. Kayaknya di sini sangat banyak sekali binatang, teman-teman. Cuma kameramen saya sangat takut sekali tempat lewat tempat seperti ini ya. Iya. Ya. Saya pun akan mencoba memasuk ke bagian dalam ronggos bambu ini. Oke, teman-teman, tempatnya sangat seram sekali di sini ya. Aduh. Oke, kita akan lanjutkan ke arah sebelah sana aja ya. Oke, yuk, let's go. Iya, sahabat. Kali Cijengkol memang sangat kental dengan mitos-mitosnya. Oke, teman-teman, yuk, let's go. Oke, yuk, kita belum menemukan reptil sampai saat ini di area Kali Keramat Cijengkol. Yuk, kita telusurin terus. Pencarian pun saya lanjutkan di area pinggiran persawahan, karena sekarang musim menetasnya para reptil. Semoga saja kita bisa menemukan baby reptil di antara semak-semak belukar ini. Biasanya ular gibu sangat menyukai tempat seperti ini, atau kobra. Oke, teman-teman, lihat-lihat, ada ular tuh ya. Ya, lihat kameramen, dia lagi berjalan. Oke. Oh, ya, oh, teman-teman, ternyata dia sejenis kobra ya.
Oke, teman-teman, ternyata ini adalah baby naja ya, atau kobra Jawa yang mempunyai kelainan genetik berwarna putih. Ya, saya pakai kacamata karena harus hati-hati untuk berhadapan dengan ular ini. Ya, ini kelainan genetik ya, teman-teman. Ya, akhirnya kita menemukan ular seperti ini juga ya. Lihat, warnanya itu sedikit pink-pink. Oh, ini masih baby sekali, teman-teman. Paling dia umurnya baru 1 bulan. Tapi kelihatan dari situ ya, dia langsung jalan ke sini. Ya, teman-teman, ular kobra mau kecil mau besar itu tetap aja bisanya sama, teman-teman. Ya, makanya kita harus hati-hati, mau kecil mau besar ular sama aja bisanya. Ya, ini kobra ya, ini kobra penyembur, makanya saya pakai kacamata. Oke. Ya. Ya, teman-teman, ini adalah kobra penyembur. Iya. Sangat cantik sekali warnanya. Ya, teman-teman. Ular sendok atau ular kobra Jawa itu salah satu ular endemik Pulau Jawa, tepatnya di sini, Jawa Barat, di Kabupaten Subang, di area pinggiran kali Cijengkol, di ladang petani atau ladang sawah. Sebutan ular ini dalam bahasa Inggris adalah Japa Spitting Cobra, karena ini adalah kobra penyembur. Lihat, tenang sekali dia. Ya, teman-teman, ini salah satu ular yang bisa menyemburkan ke siapapun, termasuk ke manusia. Dan bahayanya jika semburan ular ini mengenai mata. Ya, tenang sekali ya. Ya, teman-teman, nama ilmiah ular ini Naja Sputari atau Naja Jawa ya. Lihat, tenang sekali. Tapi kita tetap harus hati-hati dengan ular yang satu ini. Oh, ya, saya pun mendengar banyak sekali suara katak. Kemungkinan ular ini sedang berburu katak, teman-teman, di area pesawahan ini. Dan petualangan saya mencari mitos di area Kali Cijengkol tidak sia-sia. Meskipun kita tidak menemukan, ya, kata para penduduk setempat ya, sering terlihat buaya berwarna putih atau buaya buntung. Saya sebenarnya mencari itu, cuma karena tidak ketemu dan kita menemui ular cantik ini, daripada berbahaya diam di sini, takut ada petani, takut dicatok nanti petaninya, lebih baik ular ini kita amankan dan kita tunda di koleksi saya. Oke, okay? Ular tercantik yang saya nemu di area Kali Cijengkol, Naja Sputari, berwarna putih dan kepingan, dan matanya berwarna hitam. Oke, okay, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Tetap jaga alam Indonesia dan kelestarian hewannya. Oke, okay, bye-bye. Teman-teman, sepertinya ular ini akan kita amankan ya. Naja berwarna putih ya, dengan matanya hitam.